Okey, kali ini kita lihat pula dari segi data analisis selepas kita buat masukkan transaksi-transaksi. So, kita tengok dari segi data analisis. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah profit and loss lah, P&L. So, kita tekan P&L ni. Kita akan pergi pada sheet P&L. So, P&L ni adalah basically dia akan tunjuk kat sini total jualan ataupun pendapatan. Dan juga kita boleh key in pendapatan-pendapatan lain di sini. And then, apa perbelanjaan-perbelanjaan yang kita telah dilakukan. Dan bawah sekali adalah untung bersih. So, format ni adalah hampir adalah sama menyamai format P&L lembaga hasil lah. So, untuk P&L lembaga hasil, dia tak detail macam ni. Dia ada untuk lamsam selama setahun lah. Okay, macam ni eh. Untuk P&L tahun 2019 ni, dia akan tengok macam ni. Ni yang sama sebiji macam P&L yang diminta oleh lembaga hasil lah. Okay.